Ketika kita berjalan di sebuah pecinan, biasanya di kota manapun di Indonesia, kita akan bertemu dengan sebuah bangunan yang mirip dengan kuil, yang berwarna merah dan kuning dan mengeluarkan asap-asap dupa. Kita akan menyebut itu sebagai sebuah kelenteng. Dan kita mengasosiasikan kelenteng dengan sebuah rumah peribadatan. Padahal, kelenteng sebenarnya jauh dari itu. Dia adalah, selain rumah peribadatan, dia merupakan rumah komunitas dan juga pusat kegiatan dari warga Tionghoa. Dan umumnya, sebuah kelenteng akan mengakomodasi 3 ajaran agama yang kita sebut sebagai Tridharma. Disebut juga Sangkao atau Sanchiao, yaitu Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Di sini, Konfusianisme dipandang sebagai sebuah agama. Kelenteng yang kita kunjungi pada hari ini adalah Jinteian atau Wihara Dharma Bakti atau juga disebut Kim Tek I. Kelenteng ini bisa kita sebut sebagai kelenteng paling tua di Jawa karena menurut catatannya dibangun pada tahun 1650 kompleksnya oleh seorang letnan dari seorang kapiten Cina di Batavia yang bernama Kwe Hun. Sumber Belanda pernah menyebut kelenteng Kim Tek I ini sebagai kelenteng Toa Pekong. Apaan bila kita bandingkan dengan tempat ibadat dari agama-agama lain? Karena kelenteng merupakan tempat ibadat yang dibangun secara komunitas atau community build, berbeda dengan banyak rumah ibadat lain yang dibangun secara institusional. Misalnya gereja memiliki ketentuannya ketika mau mendirikan sebuah gereja, demikian juga masjid. Tetapi kelenteng ini pada awalnya tidak memiliki ketentuan-ketentuan itu dan tumbuh bersama dengan masyarakat yang mendukungnya. Nah, ini semua berawal ketika orang Cina mulai banyak merantau ke Asia Tenggara. Dan menurut Profesor Wang Gungwu, semua itu adalah pedagang. Jadi semua orang yang datang ke Asia Tenggara datang untuk berdagang. Sangat sedikit government officials yang datang ke Asia Tenggara. Dan menurut Profesor Abdullah Dahana, ada 4 tahapan kedatangan orang-orang Cina ini atau orang-orang Tionghoa ini ke Asia Tenggara, ke wilayah selatan yang disebut oleh mereka sebagai Nanyang. Tahapan pertama adalah tahapan krisis, ketika dinasti Ming jatuh pada tahun 1650. Dari tahun 1650 sampai tahun 1750, orang-orang yang datang disebabkan oleh krisis dari dinasti Ming. Kemudian tahap kedua adalah tahap perantauan, di mana mereka memang merantau karena standar hidup di Cina itu agak sedikit kurang baik. Dan kemudian mereka datang ke Asia Tenggara bersamaan dengan menguatnya kolonialisme di Asia Tenggara dari tahun 1750 sampai tahun 1850. Pada tahun 1850, masuk di tahap ketiga. Saat itu ada Perang Candu. Dan mereka juga kemudian merantau ke Asia Tenggara karena efek dari Perang Candu. Baru setelah itu, setelah abad ke-20, setelah tahun 1900-an, mereka mulai datang ke Asia Tenggara disebabkan oleh Perang Saudara, yang juga banyak memakan korban. Nah, kelenteng-kelenteng di Indonesia itu dibentuk pada 2 tahap awal, yaitu di tahap krisis dan di tahap perantauan. Dan ketika itu, orang-orang, para pedagang ini menyeberang ke Asia Tenggara dengan menggunakan kapal-kapal. Disitulah mereka kemudian membawa para pelindung mereka, yaitu dewa-dewa yang melindungi perjalanan laut. Oleh sebab itu, hal ini menyebabkan banyak patung dari Matsu yang dibawa ke Asia Tenggara. Kalau kita melihat di sepanjang pantai utara Jawa, banyak sekali kelenteng yang memuja Matsu atau Tian Sang Sengmu, Dewi Pelindung Lautan. Keragaman dari dewa-dewi yang dibawa oleh orang-orang yang merantau ini, oleh para pedagang Tionghoa yang merantau ini, sangat tergantung pada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor fungsional dari dewa-dewa itu. Biasanya pelindung atau dewa obat, seperti Matsu atau Kong Tik Chun Ong. Kemudian yang kedua adalah faktor popularitas. Jadi sekalipun memang tidak memiliki kaitan langsung dengan perjalanan laut, biasanya dewa-dewa yang sangat populer juga turut dibawa. Seperti misalnya Guan Yu, atau disebut di kita di Indonesia Quan Kong, kemudian juga Pan Zin atau Dewi Quan Yin, itu juga turut terbawa. Dan faktor yang ketiga adalah tempat asal, yaitu umumnya adalah provinsi Fujian di Cina bagian selatan.
Nah, hal ini misalnya Macu yang sudah kita sebutkan tadi berasal dari provinsi Fujian. Hanya orang-orang di provinsi Fujian yang sangat mengenal Macu. Misalnya orang di Cina bagian utara belum tentu mengenal dewa-dewa yang dibawa oleh orang-orang di provinsi bagian selatan ke Asia Tenggara. Dari tiga faktor yang menyebabkan dewa-dewi itu dibawa ke Asia Tenggara, tidak ada faktor aturan religi. Nah, pertanyaannya, mengapa tidak ada faktor aturan religi ketika mereka sebetulnya dia sebenarnya terasosiasi dengan agama-agama Cina? Jawabannya telah dijawab oleh Leo Suradinata dalam studinya, bahwa orang-orang yang datang ke Asia Tenggara ketika tahap-tahap awal ini, yang merupakan semua adalah merupakan pedagang, tidak memiliki literasi yang baik terhadap teks-teks religius. Jadi mereka tidak terlalu mengerti dengan aturan-aturan religi atau kelengkapan-kelengkapan ritual. Jadi mereka hanya membawa dewa-dewi yang menurut mereka fungsional dan menurut mereka populer, yang bisa melindungi mereka sepanjang perjalanan. Usaha untuk mempelajari kembali religi mereka baru muncul tahun 1930 bersamaan dengan diinstitusikannya lembaga kelenteng. Setelah membawa patung-patung itu ke Asia Tenggara, mereka biasanya ada dua pilihan, antara memujanya di rumah atau memujanya di rumah komunitas. Dan pada umumnya, banyak dari para pedagang ini yang kemudian menaruh patung-patung itu di rumah komunitas untuk dihormati secara bersama-sama oleh sebuah komunitas. Bisa saja komunitas marga ataupun komunitas dari gilda-gilda para pedagang ini. Dan inilah yang kemudian menjadi asal-muasal dari berdirinya sebuah kelenteng. Jadi kalau kita melihat kelenteng-kelenteng ini sangat tergantung pada patung dewa-dewi mana yang dibawa oleh komunitas pedagang yang datang ke suatu daerah. Dan ketika itu banyak dari mereka yang membawa patung-patung yang sama. Sehingga kalau kita melihat di kelenteng-kelenteng banyak juga patung dari satu dewa yang jumlahnya banyak. Misalnya patung Macu, kalau misalnya ada 5 pedagang yang sama-sama membawa patung Macu dan ditaruh di sebuah kelenteng yang sama, maka patung Macu di sebuah kelenteng itu tentu saja ada 5 atau mungkin lebih, bahkan dibeli oleh kelenteng itu untuk menjadi lebih. Nah, setelah menjadi kelenteng pada tahap awal ini, sebetulnya kelenteng-kelenteng kita memiliki jalan yang sangat panjang sampai diinstitusikan seperti sekarang. Tapi ada satu ciri yang masih sama dari dulu sampai sekarang, yaitu ciri mereka untuk mengakomodasi orang yang datang dan religi yang mereka bawa. Jadi kelenteng hingga sekarang bertumbuh bersama dengan komunitas yang mendukungnya. Bahkan, di beberapa kelenteng, tidak hanya agama-agama Cina yang diakomodasi, tetapi juga agama-agama lokal dan juga bahkan menurut catatan Belanda, di kelenteng Sentiong, yang dulunya merupakan villa dari Gubernur Jenderal Van Imhoff, diakomodasi dewa-dewi dari Hindu. Di Bogor juga ada dewa lokal, dan juga di banyak kelenteng yang lain juga banyak mengakomodasi dewa-dewa lokal. Hal ini menyebabkan kelenteng tidak berwujud secara statis. Wujud kelenteng sangat dinamis, tergantung pada siapa orang yang kemudian mendukungnya.